suatu kehormatan kami kulo sampai terapan kusuhan dan ingin sopnya suyo dalam rangka mauludan sampun sampun berwakil kami kulo kusuhati bidengi hati datu kodo yang juga saran-saran menghormati mauludi pengkanyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan Iktifal bin Maulud Nabawi takbir takbirul anil faroh wasurur bin Mustafa itu kaidah itu. Jadi resepsi Maulud Nabi ini pada hakikatnya adalah takbirul anil faroh wasurur bin Mustafa, ungkapan rasa gembira bahagia atas piyosanipun lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ungkapan bisa diungkapkan kegembiraan itu anggih kata-kata, anggih bacaan-bacaan sholawat, bisa juga ungkapan-ungkapan itu berupa amalia-amalia, berupa karya berhasil ungkapan kegembiraan matur nuwun dhateng sanes Gusti Allah dinapa kula panjenengan niki diparingi nabi wae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nabi ini adalah khairul anbiya. Tentu umat iki badhe dados khairul umam. Di tangan orang yang terbaik maka akan jadilah hamba-hamba umat-umat yang terbaik. Kaidah pun ini. Di tangan seorang pendekar jangankan senjata tajam, pedang, pistol, sapanunggalane, di tangan seorang pendekar ranting pun akan menjadi sebuah senjata yang sangat berbahaya. Di tangan orang-orang yang ahli, maka apapun yang dicentuhnya ini akan menjadi suatu produk yang sae. Ketoke ngelumpukne barang elek-elek, sampah kasarane, nanging kalau ditangani oleh orang ahli, maka itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Oleh karena itu kula panjenengan menapa dadi menika sareng-sareng syukuran piyosan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika suatu hal anugerah pun Gusti Allah yang luar biasa. Biar orang-orang yang tidak mau-mau ludan, biar di sana-sana tidak boleh melakukan mauludan. Sebab wonten negara Islam piyambak mauludan itu enten sing boten parong. Bukan tidak ada kesempatan boten, tapi memang tidak boleh mauludan. Entah itu orang tidak boleh mauludan atau tidak punya kesempatan mauludan karena geger ya karo kancane dhewe karena ada musibah, macam-macam musibah. Tetapi yang jelas kula kalepannya saat menika patut syukur alhamdulillah mergi saged mauludan. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Ungkapan apa yang akan disampaikan niki wau pun mboten niki wau mulai dari ini winginane gawe jajan iki ya ungkapan kegembiraan. Gawe jajan, gawe takbiran nambungan, gawe acara yang terus mekaten. Niki ungkapan kegembiraan, ada nilainya dan nilai itu dinas dalam Al-Qur'an bisa dimanfaatkan walau oleh orang kafir sekalipun. Orang ngomong sing timbre-timbre islami gak cepiro mboten sampai mentok pun kafir berdekat ikan nas Al-Quran yang baik pun memang calon kentul-kentul ahli rokok tasih maupun sakit mengambil manfaat pun dengan bahwa surat abad ini
Abjada Abilah Abiu Adam menyebut cerita ini pun Abulah menipu pun dinas ciloko bapaknya dan neroko. Lepas kentul-kentul ciloko neroko niku mawon piyambak pun sakit memanfaatkan biawasan pun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan gembira ikut gembira sing jahane sing gembira niku suwaibaniku khodam amat pun pelayan pun dengan pelayan pun nampun sebagai suwaibaki suwaibaku nopo krungu kabar menawi nopo Nabi Muhammad zahir juragane duwe keponakan anyar buah le sukono alhamdulillah rebana ditabuh dengan kawan-kawannya bunga-bunga duwe ponakanannya ing menika nawa ponakane Abdullah bunga suwai baik nang bunga-bunga dengan nabu terbang dan napa gembira-gembira jengklek-jengklek jingkrak-jingkrak bersama kawan niku mboten dadosaken mangkelipun bose mboten nek malah dadosen marengi kowe melok seneng duwe ponakan anyar tak merdeka ini gue akhirpun suwebah itu dipun merdeka akan sebab apa? Sebab suwebah merasa bergembira lahir pun ponakannya gini pun aneh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lahir aneh Nabi Dino Senen suwebah le bunga-bunga Dino Senen dan itu ternyata imbasipun datang penjalan pun Abdullah menikung pendak dino senen sakit mencut dari jini metu banyune naliko nenter rokoniku nopo sakit mencut dari jini metu banyune bumi seger tiap dino senen rupo hari senen hari kelahiran itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadah sangat cerita-cerita waktu Imam Al-Sidin Busiri Imam Busiri Imam Busiri pengarang kita berdang niku niku ngoten dia pun sakit gerah coro sakit dan stroke separuh mati stroke separuh mati ya orang lihat stroke apa yang bisa diperbuat total yang baik pun nopo bukan sakit nopo semua wedih karena punya potensi nopo awak dua anggota tubuh tak awak ni kuncen meripat yang kuncen kupingnya tangan yang kuncen sikil yang biasanya dikomando karo uteke kon ngalor ngalor kabeh kon jupuk yo tangan yang lolor meripatnya royo ikil ngimpangi barang sing membahayani boso setruk anggota tubuh tidak bisa dikomando oleh otak. Konjuku tangan roller gak iso. Kon langkai sikil gak iso jangka. Lah pun nasibe napa? Apa itu otak yang mempunyai yang sebagai komandan komando dan anggota tubuh pun naik si dikomando bukan sakit melaksanakan ini otak ya gergeten ya pegel ya sedih campur aduk ya sama dengan organisasi orang pimpinan anak buah yang sing setruk maksudnya pun setruk tidak bisa ditugasi tekduk nah ini ya bodohkan organisasi setruk nih seharusnya harus tekduk kalau listrik itu dicetek-cetek ya dicetek-cetek orang biar nih bu mesti ada singkon selesai Imam Husain menikah sedih rakawan dokter setruk dokter ya bingung tambah nyongkok bingung pun bodoh bingungnya pun kaya matanya
Akhirnya pun menapa piyambake pun setiap badhe sare maos selawat dhateng Kanjeng Nabi 100 kali. Satu minggu pun ya Mas. Minggu pun itu maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ping 1. Dengan harapan nempil nempil dhateng syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya barangkali lho tenan iki basa kaya ngoten niku. Piyambake pun dijumpai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau hanya dalam impian. Petuk oleh Kanjeng Nabi diparingi jubah karo Kanjeng Nabi dikemuli jubah. Jubah niku bahasa Arabe burdah. Burdah jubah kemuli. Dipun kumpulkan kalau di Nabon itu dipun dawi kalian Kanjeng Nabi absir bisyifa minallah sampai apa itu seneng mau bergembira kamu sebab sediamu bakal waras biiznil lu waktu ini ku bangun tidur anggota tubuh ini ku kena dikomando kabeh waras waras dan waras ras niku kok wis pulih ora kaya pengirane pikirane ternyata dia kembali muda lagi alhamdulillah duwe terang kena di kongkon di sikil kena di kongkon kuping berikut kena di kongkon seluruh anggota ini pun semuanya ber fungsi amin. Bila ini lajeng piyambak pun mengarang kitab namanya pun burdah. Sakjane boten burdah tapi burdi berkohari kesembuhan piyambak pun. Tapi karena hormat nawa datang kanjeng Nabi dinamakan burdah iling-iling sing apa maringi kesembuhan iku yaiku diliwati jubahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Gak gemen-gemen ini ku bosan gemen-gemen gak kena dimain-main. Jadi mau tadi full ibadah yang full bagi pikatuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kesinan kulatur akan keluar. Jadi ungkapan-ungkapan kegembiraan yang namanya ungkapan apa wae sampai-sampai menari mata selawat ulama menikah kita kakal ulama yang najamnya ala akmal minha makbulah wa minha marjuda ulama itu pun sepakat kompak bila sedaya ngamalnya ada dua kemungkinan mungkin makbulah mungkin marjuda ngamal apa mawon salah sampean poso sampean zakat sodako amal-amal sosial yang lain itu ada dua kemungkinan mungkin diterima, mungkin ora diterima. Ila sholat ala Nabi. Kejaba maca selawat dhateng Kanjeng Nabi ulama kompak mesti dipun tampa dening Gusti. Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi ana habibi wal musalli. Ana habibullah wal musalli. Gusti Allah sedang mongsen maca selawat ing ngatasé ingsun iku dadi kekasih ingsun. Man arada ya ana habib panjeneng habib fal yuktir as-shalah lil habib. Mula sapa sing merasa tresna cintane habib ya iku ingsun ya sing akeh oleh maca selawatnya ingsun. Suatu pilihan yang sangat sangat saya cara dalam niko di niko makin di samping apa amalan-amalan yang puja-puja yang amat mungkin di samping taklim bertanya masih ditandai dengan amalia spesial di niko maos sholat insyaallah alhamdulillah.
Bapak kan pekerja sedoyo ingkang kula hormati. Wonten sikiran ingkang jawab hakimi sholat ta'ala nabi ya Muhammadin wa qabuluha hatman bil ghaib rita raddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi ya Muhammadin adimi salata ala nabi demi penjenengan, demi ibu insun lek mosten
Aja'an du'ai kullahu asyara alaika alaik moten dungo kula seduwaya badhe kula emas dalam bentuk maca Rani wonten surawat kelan norno. Enten sing diarani surawat napa niku? Surawat Masalih ala sayyidina Muhammadin Kulatan diri'ahe Bang Muhammadin sholatan tunjina dia dijamin awal akan waktu kegila dia jadinya saja bergoyir nabiha dijami sayyidina waktar fa'u nabiha dan sing indah katil wajan maklah terosa wasubaliru nabiha surwaya minjami ilmu khairah bilhamad dan wabakar. Apa artinya itu? Ya Allah, mungkin maringu sholawat, sholawat dan salam dan dengan Nabi ingkang kanti sholawat salam menikah tunggi Nabi ya minjamin ahwal wal afad kulo menjan paring wilujeng saking sedoyo ahwal wal afad poncobo ahwal ujeng haul saking semua haul 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 apa? Ayil makhuf sesuatu yang menakutkan ini ku jenis haul jama'i ahwal halun ahwal berhabibu nadir ujab syafa'atu humi kuli haul haul ini ku sesuatu yang menakutkan. Nah sesuatu yang menakutkan itu ada menemani kali takut di dunia ini juga ada takut semisal rasa takut yang berkaitan kalian urusan ukhrawi. Takut yang ada urusan dengan dunia ini, contoh ini, mungkin kita takut bagaimana nasibku, rezekiku, mungkin takut anakku sok ini, menakutkan urusan dunia ini, takut cita-citaku gagal, takut penyakitku gak waras-waras, ini hal itu namanya, hal dunia. Sesuatu yang menakutkan, tapi ini urusannya urusan dunia. Kan gak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Yesus aku tidak berapi gitu. Yang gue gak apa. Memang agak besok gini. Terus gue omah-omah tangga aku piye. Itu tangga sing kurang ajar apa terpelajar. Nah di sini kurang ajar ya mesti kudu diajar biar terpelajar. Jadi gue mau tanya gue masalah lo haul nih kan khawatir kan? Jadi haul nih gue ayat makruf, sesuatu yang menakut. Harus tinggal rumah kelingan, jadi pite pas nendol kopi dok dek jinte. Oke, ini sesuatu yang menakut. Mingkuli haudin haul apa orang tua tambah kata gimana nasib saya nanti setelah meninggal dunia ini kubur biji kuburin makin sempit Allah orang gue kayak makin menyempit ya aku dijepit kuburan gitu masya Allah boleh punya orang-orang masar biji lolos orang boleh dikisap tangan kanan atau tangan kiri sing tak bedu nambah nih catatan amalku di tangan kanan ya alhamdulillah tangan kiri ya alhamdulillah haul